Kampus Semangat Pagi Universitas PGRI Adiwibawana Surabaya dengan program studi statistik menyelenggarakan Statistik Family Competition yang ke-8 tahun 2018. Dengan sistem kompetisi online, akhirnya terjaring 200 siswa SMA, SMK, dan MA seluruh Jawa Timur untuk mengikuti kegiatan semifinal dan final pada tanggal 18 November 2018. Silaturahmi dengan Bapak Ibu yang dari sekolah menengah atas, ya, juga para siswanya, juga biar mengetahui bahwa di Universitas PGRI Adiwibawana Surabaya ini ada program studi statistika. Kami di Fakultas FIPA itu mempunyai dua fakulti, yang satu program studi statistika. Acara kompetisi ini untuk statistika, kemudian ada juga yang biologi, mungkin juga ibu-ibu pemimpin ini tempat kerjanya memimpin masyarakat, nusa dan bangsa, amin. Begitu ibu-ibu atas izin-izin yang ikut kompetisi ini, seizin-izin itu akan mengagungkan nama Tuhan Yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu Wa Taala. Bismillahirrahmanirrahim, marilah kompetisi statistika ini kita mulai. Sampaikan begini, dulu awal konsep daripada kompetisi statistika pelajar SMA ini, pertama-tama sasarannya adalah Ormawa, yaitu 5 prodi statistika FMIPA Unipa Surabaya. Mereka biar berlatih, berorganisasi, memanage sebuah kegiatan dan sebagainya. Lalu dari tahun ke tahun, ternyata sambutan daripada siswa dari sekolah-sekolah sudah kapasitas gerbang Kertosusilo itu sangat baik. Artinya dari tahun ke tahun selalu meningkat, bahkan kami pernah membatasi. Kalau tidak, adik-adik Ormawa sendiri yang kewalahan melayani mereka. Lalu ditingkatkan menjadi sistem rayon, sistem bertahap. Sehingga untuk hari ini adalah yang ke-8 kali.
dan itu sudah semifinal di sini. Jika total diselenggarakan di sini, tentunya butuh proses yang panjang, yang lama, dan membutuhkan banyak energi. Jadi sudah dibikin secara bertahap. Untuk tahun 2018 ini, adik-adik IMA Statistika memiliki konsep yang pertama, layanannya semakin ditingkatkan. Artinya mereka merangkul kepada adik-adik SMA itu. Karena apa? Dari wawancara, dari kuesioner rata-rata, anak-anak pelajar SLTA itu belum banyak mengetahui satu program studi statistika yang ada di mana, termasuk di Unipa. Ini belum banyak diketahui. Taunya kalau di ITS ada, selain di ITS yang mana, itu mereka belum tahu. Yang kedua, mereka sangat buta awam mengenai dunia kerja dari lulusan statistika. Nah, sekarang berangsur-angsur mereka memiliki atensi. Jadi di Unipa Surabaya sendiri jumlah mahasiswanya, walaupun tergolong program studi yang baru, dari tahun ke tahun ini. Kosong itu salah satunya adalah big data, big data dan kecerdasan buatan. Kira-kira kepingin nggak menjadi seorang pengolah data yang handal gitu ya? Pastinya pingin. Salah satu bidang yang akan berkembang di depannya. Terus kira-kira kesan kamu dengan melihat kampus Universitas PGRI di Buana Surabaya seperti apa? Gracias.
Bagaimana kesan Anda ketika masuk di kampus Universitas PGRI Adibuana Surabaya? Ya, kesannya sangat senang sekali saat pertama masuk. Ya, kampusnya bagus. Hmm. Staff atau himpunan mahasiswa tingkat tertinggi di kampus Adiba. Di mana acara ini? Tadi mendingan nggak usah dimasukin kulkas, Mas. Udah cabut aja kulkasnya gitu ya. Salah, Mas. Jangan. Ada nggak yang bisa jawab? Oh, maaf. Padahal ini soal lebih bapak daripada soal itu loh, soal semifinal atau final tadi loh. Ada bisa jawab? Mengalahkan antara 500 kompetitor ya, baik dari online, tahap semifinal sampai dengan hari ini. Bagaimana perasaannya? Senang, alhamdulillah senang. Gimana ya? Gak nyangka saja kalau saya seorang aku. SMA Trenggalek. Persiapannya apa yang dipersiapkan dari rumah kira-kira ya? Jadi sebenarnya gini, awalnya itu kami tuh ya ikutin cuma iseng, karena jujur aja pas pengisian, itu yang ngerjain aku sendiri. Si dia masih lomba di Malang, aku ditinggal. Oh gitu. Jadi ya minim persiapan. Ya udah berangkat aja. Pertanyaan yang paling sulit pada titik pertanyaan apa? Ya. Kalau menurut saya waktu final tadi hampir semuanya sulit, karena saya mempersiapkan yang soal-soal integral sama matriksnya. Nah pas di final itu ada tiba-tiba Unipa Kampus Semangat Pagi, mulai dari masuk Anda ke ruangan kami seperti apa? Misalnya wah benar-benar kampus yang indah. Yang pertama dilihat dari itu taman-tamannya sudah tertata dengan rapi. Juga bangunan-bangunannya ternyata megah. Kalau masuk ke dalam, kalau dari luar kan ya seperti itu. Tapi kalau begitu masuk, wah. Ketiga, semangat pagi. Pagi, yeah.